Lihatlah. Kira-kira boleh nggak Pak tahu apa sih yang ada di situ, Pak? Ada sosok perempuan di situ lah. Ada, emang ada. Tapi 50-50 keyakinan gue nyampe ke puncak. Tuh, udah datang yang jemput seperti biasa. Kalau udah dijemput berarti kita mau ke gunung. Oke, kita mau ke pantai hari ini. Kita mau lihat kondisi pantai seperti apa setelah lebaran. Absen dulu. Ada Bang Jo. Ada seperti biasa Rahmat dan Jena. Ukoy paling belakang, Ukoy. Oke. Akhirnya Ukoy comeback. Kita sekarang OTW jemput Demas. Demas lagi mangkal. Mangkal di tempat biasa. Oke ya. OTW dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Susah gak pertanyaannya? Susah, gampang banget. Oh iya. Pohon Jati 2, kanan kiri gede banget. Tapi gak ada yang sehoror waktu kita gak bisa jalan di Cikuray sih. Oh iya. Please ya. Halo, selamat siang. Ya ini udah siang, udah bukan pagi lagi. Karena nyampe sini juga udah menjelang subuh, jadi kita istirahat banget tadi, siapin energi buat naik hari ini. Dan sekarang kita udah siap naik, udah siap banget mau naik. Cuma karena cuaca lumayan panas, jadi kita memutuskan, dan udah cukup siang, jadi kita memutuskan untuk naik ojek sampai pos Bayangan. Hemat waktu dan biar gak terlalu panas. Yes. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita mau foto-foto dulu, abis itu kita jalan ke pos Bayangan. Naik ojek maksudnya. Ojek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ojeknya sampai di sini. Sebenarnya ini belum nyampe pos Bayangan ya. Pos Bayangannya masih agak di atas lagi sedikit, tapi udah. Lumayan banget, jadi nggak buang waktu cukup lama. Kita masih nungguin siapa? Ukoy sama Jo. Kok lama sih mereka? Oh iya ya. Hai, sampai. Hore. Udah. Oh, jadi seperti biasa sebelum kita mulai pendakian, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doanya? Silakan. Habib. Tabib apa Habib? Oh. Tabib. Oke, teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai pendakian. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa sebelum mulai pendakian kita, ya langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa agar kita semua selamat sampai puncak. Amin. Dan turun lagi dengan selamat. Amin. Oh ya, satu lagi, ini sebagai pengingat aja ya, gue bukannya sok-sok apa gimana, ini pengingat aja. Gue tahu sebagian dari kalian udah ada yang pernah keselamat, ya gue pengen kalian gak jadi ya tetap waspada ya, tetap karena ya alhamdulillah cerah juga, tapi kan tetap aja gak bisa diprediksi, nanti tata hujan apa segala macem. Oke. Jadi, langsung saja kita mainkan. Gimana? Pendaki jarang mandi. Hey! Hey, kita sampai di pos Bayangan. Ya katanya ini pos Bayangan, tapi gue belum tahu sih. Kita make sure ke atas ya. Ya,
Iya benar, kita baru aja nyampe di pos bayangan satu. Pos satu bayangan. Pos bayangan satu. Iya terserah. Pokoknya di sini lumayan luas dan banyak yang jualan, jadi bisa istirahat sambil jajan dulu. Berhubung tadi kita udah naik ojek, jadi kita nggak istirahat lama-lama di sini. Iya Bu E, kita lanjut lagi perjalanan. Lanjut. Ya memang begitu bos, hidup mah perih. Setelah sebulan penuh jadi kaum rebahan, trekking baru 300 meter udah. Bulan lebih kali. Nope. 2 bulan. Gue ada trekking. Ya, gitu ya. Dikit tapi tipis-tipis. Ah, udah turun aja nih. Hati-hati di jalan. Tanjakan apa? Setan. Kita udah nyampe di pos 1. Perjalanan kita dari pos ojek ke pos 1 kurang lebih 1 jam. Terbilang cepat ya. Tapi di peta 1,5 jam ya. Berapa dari pos? 2-3 jam. Karena kepotong ojek. Iya. Ojek sejam. Kalau itu dari base camp 3 jam. Mm-hmm. Dari base camp ke pos 1 3 jam. Kalau dari petanya. Tadi siapa? Awe. Di mana Pak Aman? Pokoknya sebelum mendaki harus tidur. Tidur dan makan minum yang cukup. Jangan kebanyakan hihi, tidur. sama nggak usah bawa papan catur, nggak usah, istirahat aja tidur. Udah istirahat, kita udah sholat, udah minum segala macam, kita mau lanjut lagi jalan ke pos 2. Yup. Ujung-ujungnya mana nih? Gue tahu nih arahnya dia. Banyak yang menarik untuk diceritakan, bukan? Saya suka ini. Ini. Nengok capek. Astagfirullahalazim.
denger. Terus? Iya. Ini apa? Ini pos bayangan yang sudah tidak tiada. Terima kasih. Jatuh jalan. Ramat mana? Iya bapak. Berasuk. Iya. Gila berasuk badannya. Saya. Ini ya dimsum bisa. Salahin Rahmat, Jojo sama kan libur, Bu. Oh iya libur. Ah, besok nih balik pesen dulu nih sebelum gue balik ke rumah nih. Dimsum. Dimsum mentaiko. Dapur Liza lagi ditanyain. Karena enak banget. Gue suka. Nanti Jojo suruh bawain. Dimsum. Udah gitu murah hitungannya. Iya. Kok kemarin hijab ya? 30. Malam. Sekarang kita lagi istirahat di pos 2. Alhamdulillah udah nyampe pos 2. Tadi perjalanan dari pos 1 ke pos 2 makan waktu sekitar 1,5 jam ya? Pos 2 berdiri 1,5 jam. Iya gak sih? Iya. Iya 1,5 jam. Sekarang kita mau lanjutin ke pos 3. Mudah-mudahan 1 jam setengah lagi. Ya mudah-mudahan 1 jam setengah selesai sampai pos 3 ya. Kita mau lanjut sampai ke pos 5. Kita gak muluk-muluk harus sampai pos 7 sih. Kayaknya kemalaman kalau sampai pos 7. Jadi kita ya udah maksimalin sampai ke pos 5 aja. Sekarang di pos 2 ini ketinggiannya sekitar 2251 mdpl. Terus kita menuju pos 3 di 25 berapa? 2510 mdpl. Di Ukui. Lumayan sekitar 254 lagi. 25 ya segitulah pokoknya. Masih jauh. Karena tadi udah diskusi juga mutusin kita mau nge-camp di mana. Kita juga udah dapat informasi kalau di pos 5 dan pos 7 itu udah lumayan padat. Jadi khawatir kita nanti enggak nyampe di sana malah justru enggak dapat tempat untuk dirin tenda. Jadi kita mutusin buat dirin tenda di pos 3 aja. Pos 2 ke pos 3. Menguras banyak sekali tenaga. Hampir habis semangatnya. Jalurnya luar biasa. Parah. Dagu ketemu lutut semua. Dan jalurnya sempit-sempit. Kayak gini tuh. Untung ada Ukui, carrier dibawain.
Tapi pos 3-nya udah deket tuh. Mana ya? Iya, pokoknya di sebelah situ. Ah, muka gue udah buluk banget. Sampai pos 3. Ya, Tika udah nyampe di pos 3 dan sekarang nafas dulu sebentar baru diri tenda. Aduh, hujan tuh. Yeay. Seperti biasa, sebelum bangun tenda, sebelum diriin tenda, Tika mau diriin tripod dulu. Udah jam 3.42, kita kesiangan banget, baru mau makan. Habis itu kita mau lanjut jalan ke pos 7 karena biar dekat aja gitu summitnya. Ini kita lagi masak sayur pakai tempe. Kita sekarang jadi PG dulu ya, nggak ada daging-dagingan. Iya, bersama Dimas dan Andri. Vegan lovers. Kita udah siap mau lanjut ke pos 7 sambil nunggu yang lain sholat. Kita kedinginan. Banget. Jangan pemelet. Bener. Sebenarnya sih dingin karena anginnya juga turun. Ada yang masih ngomong mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pendakian lagi di hari yang kedua, hari ini kita berdoa semoga kita diberi kelancaran. Kita sampai puncak dan selamat sampai pulang ke rumah. Amin. Berdoa. Gue tadi gak bisa. Langsung ke tanah. Sini. Depan. Jalur pendakian dari pos 3 ke pos 4 cukup lumayan. Wow, lumayan terjal maksudnya. Tapi gak separah dari pos 2 ke pos 3. Bentar lagi kita sampai di pos 4. Aduh.
Monggo, Mas. Oh iya, iya. Naik, Mas. Iya. Sampai ya? Pos 4 Samarantu. Makanya teh ini tunduk. Juga wayah kieu teh masih tidur. Aduh, silau. Aduh, silau banget. Sini deh. Oke, tolong diabaikan dulu muka-muka lelah kita semua ini. Udah belum mandi, udah amat. Sekarang kita udah nyampe di pos 4 Samarantu dengan ketinggian 2588 mdpl. Ajib. Ya, jadi kita masih berdebat tentang mana gerbang Samarantu. Samar-samar. Kalau gue sih logika gue ya, itu tuh yang bawah itu tuh. Itu. Ah. Itu tuh ya. Nah, yang ini nih kalau logika gue, tapi gue enggak tahu. Cuma maksudnya gini loh, itu kan itu kan jalur dan itu ada pohon kembar dua ya, gitu. Itu logika yang gue pakai. Kalau ini bisa jadi karena ini kembar sama ini, tapi gimana caranya lu lewat situ gitu? Apakah sebelum ada pohon tumbang ini? Tapi kayaknya pohon tumbang ini udah cukup lama sih. Jadi mungkin dulu ini jalur lama. Menyong, menyong. Perut aku dingin nih. Oh, ini kawasan posnya ya, Pak ya. Jadi gerbangnya yang itu ya, Pak? Iya. Oh, terima kasih. Pohon 2 ini. Oh, itu ya. Pohon 2 ini nih. Ini sama ini. Ini langsung dari pos gerbang. Enggak, dari pos 3. Oh, okay. Iya, kita nginep dulu di pos 3. Iya. Mari, Bang, ya. Ayo, ayo. Siap-siap, Pak. Iya, mari. Makasih ya, Pak, informasinya. Terima kasih, Pak. Iya. Ketemu di pos 5, Bang. Oh, siap. Bang, ayo. Mari bunuh sini, ya. Thank you.
sulit, kenapa harus yang mudah? Menuju pos 5, jalanan udah mulai banyak bonusnya. Banyak trek yang landai. Walaupun masih ada beberapa yang lumayan curam. Jadi tempat campnya nggak ada. Dulu ada. Dulu ada gitu. Iya, tempat campnya ada. Itu kalau jalan yang pohon tumbang itu tadinya jalur, Pak? Iya, jalur. Juga buat camp. Ada 5 sampai 6 tenda. Oh. Tapi sekarang kan iya. Setelah tumbang, jarang lah. Jarang yang camp di situ. Dari mana, Masnya? Dari Semarang. Semarang. Ya, alhamdulillah sekarang Tika udah nyampe di pos 5 di pos Sam yang Rangkah dengan ketinggian kurang lebih 2650 mdpl. Kita istirahat sejenak, sarapan. Habis itu baru kita lanjut lagi. Kita mau lihat ke atas, kita mau cari tahu di atas masih bisa dirin tenda apa enggak. Kalau misalnya enggak bisa ya udah kita lanjut lagi ke pos 7. Kalau bisa mungkin kita akan mendirikan tenda di sini baru kita summit. Enggak, Pak, minta diceritain sedikit sejarah tentang Gunung Slamet. Ya. Gimana sih ya, sejarahnya kalau di pos 4 ya emang kronologinya kan adalah, tapi kan gak semua orang dikasih tahu. Cuman bagi yang rezekinya dia ya kasih tahu. Kisra ya, Pak? Iya, kasih lihat lah. Kira-kira boleh gak, Pak, tahu apa sih yang ada di situ, Pak? Ada sosok perempuan di situ lah, ada, emang ada. Pernah pendaki dari Jakarta 5 orang, cowok semua, pas di situ nyampe maghrib. Nah, yang dikasih lihat cuma satu. Dia cerita sama saya di sini, ya emang ada, tapi kan gimana? Yang penting kita kan nggak saling mengganggu kan? Enggak. Iya. Kalau nenek-nenek sama kakek-kakek itu, Pak? Itu di atas. Di atas ya, Pak? Iya, emang ada. Pak, makasih banyak ya, Pak, ceritanya. Kita udah jalan dari pos 5 menuju pos 6. Udah setengah jalan, lumayan capek dan treknya masih terus menanjak. Rencana kita bakal camp di pos 8 sih. Oke. Lanjut jalan dulu. Kalau capek istirahat, nggak perlu nyerah. Ya. Kalau capek, udah turun aja lah. Pengen terusin. Ya. Kalau capek istirahat, jangan nyerah. Istirahat itu manusiawi kok. Semua manusia yang lelah boleh istirahat. Tapi kalau lo nyerah, lo membuktikan kelemahan lo di situ. Oke, kita udah nyampe di pos 6 dengan ketinggian kurang lebih 2900 mdpl. Sini udah lumayan panas karena udah makin siang. Kita mau lanjut diriin tenda di pos 7 aja. Habis itu Nah, habis itu baru kita summit. Ya udah gitu. Up.
Hai guys. Hai guys. Hai guys. Ready? Dari mana ini? Tasikmalaya kita. Woi, mantap. Wih, Mas Prasojo. Mau foto dong, Mas. Fotoin maksudnya. Yos papan penjelasan. Wah, kita nemu GoPro, guys. Ada GoPro Hero 7. Wah. Lagi gue jatuh. Oke, lumayan nih buat nimpuk. Ada nyanyi-nyanyi. Joget lagi. Viral nih. Jalan, Boy. Ada orang ini mau lewat. Punya teman gini-gini amat ya. Aku terhibur kan kalian. Situ. Nah, kali ini blok ketika yang gua ambil alih ya. Nah. Bentar lagi kita nyampe Mas Ojo. Gimana, Mbak, menurut Mbak? Ajib banget. Ajib ya? Lelah, tapi lelah. Ya sudah. Oke. Hai, Bu. Gimana? Di sini mau ngapain? Di sini lah. Agit, parah, agit. Gue kemarin makan gitu tuh depan Seng. Sekarang Tika udah nyampe di pos 7, Sami yang kendit, dengan ketinggian kurang lebih 3040 mdpl. Kita buka satu tenda untuk simpen barang dan simpen rahmat. Simpen rahmat, karena rencananya Rahmat gak ikut Sami, karena dia udah pernah sampai ke puncak, jadi dia gak ikut lagi sampai ke atas. So, abis ini kita bakalan summit attack, tapi kesiangan banget. Tapi gak apa-apa deh, karena kita ngejar waktu juga biar bisa turun lagi ke bawah. Dan besok pagi turunnya gak terlalu jauh. Begitu. Untuk cuaca di sini bagus banget, cerah. Tapi ya itu kekurangannya kalau dari cuacanya cerah kayak gini, trek berdebu ya, sangat berdebu. Jadi harus pakai buff. Kita sudah siap untuk summit attack. Kamu kayak teroris kata Rahmat. Mau nggak mau soalnya bakalan trik banget. Jadi bener, semua bagian harus ditutupi semaksimal mungkin supaya nggak kebakar ya nggak. Yoi! Andri, lu seriusan gak pakai baju? Semangat ya, Andri, guys. Oh, demi kalian loh ini. Panas lah, Ler. Demi siapa? Gak demi siapa-siapa gue. Demi kalian semua kita panas-panasan. Enggak, gue gak demi siapa-siapa. Demi kepuasan gua diri gue sendiri. Demi menikmati hidup aja. Demas yang didengerin. Demas didengerin. Serba salah nih. Pakai buff ngap. Gak pakai buff, debu. Parah kali ini. Baru jalan 5 menit dari pos 7. Sekarang kita udah nyampe di pos 8. Dan cuaca di sini luar biasa keren banget. Wow. Ya. Sekarang kita udah nyampe di pos 9 Pelawangan. Kondisi di sini panas banget tapi cuaca bagus. Aduh, sampai susah banget ngomong. Cuaca bagus tuh, lihat awannya keren banget.
Keren banget awannya. Dan ini puncaknya juga kelihatan. Tapi ke atas itu kira-kira makan waktu 1,5 jam sampai 2 jam deh kayaknya. Santai-santai aja. Soalnya batu-batunya juga licin katanya. Aduh, gila. Gua kena mental. Wah, lemes gemeter, sumpah enggak pede kali ini. Perjalanan dari pos 9 menuju puncak luar biasa. Bikin dengkul lemes. Parah. Baru kali ini gua naik gunung gak pede. Tapi tanggung udah nyampe sini. Tapi 50-50 keyakinan gue nyampe ke puncak. Aduh. Yuk, bisa yuk. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Batunya tembus ke kaki. Tajam. Sampai juga Andri. Hey, sampai. Yay. Di puncak Gunung Slamet dengan ketinggian 3428 mdpl. Hampir menyerah tadi. Tapi akhirnya sampai juga. Luar biasa, selamat, 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 selamat. Selamat kita sampai rumah lagi. Ngapain sih kalian? Mesra banget. Dani, ya. Perjuangan. Tapi sebenarnya ada tulisan ininya. Oke, sampai situ videonya. Buat teman-teman jangan lupa di-share video ini ke teman-teman yang lainnya kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar dan like video ini kalau kalian suka sama video ini. Terus sebenarnya Tika ada rekam pas turun, tapi gak tahu nih mau diupload apa enggak. Kayak enggak usah ya. Enggak usah aja ya. Okay, thank you for watching this video, guys. See you, bye-bye. W-A-B-A, W-A-W-A, bawa, T-U-T-U-R-U-R-U-N, turun, sampahmu.